Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, salam Isra Mi'raj 27 Rejab ya. Malam ni adalah malam Isra Mi'raj, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan, dijemput oleh Allah Taala, berjumpa dengannya di Sidratul Muntaha sana. Jadi malam ini menyaksikan jam luar biasa ramai kan, bermula semalam lagi, malam Jumaat semalam, hari ini pula Isra Mi'raj. Wah, berganda-ganda jemaah. Dan berganda-ganda jemaah. Dan insyaAllah malam ni dah selesai lah. Ni habis solat isyak apa semua, jemaah pun balik. Kita sedang menuju ke Safwah untuk bergabung dengan jemaah sana. Kita nak buat program malam ni, iaitu makan malam bersantap nasi unta ya, insyaAllah malam ni. Jadi seperti biasa daripada Olayan, kita melintasi laluan inilah. Memandangkan buka waktu solat, maka dua hala dibolehkan ya. Jadi alhamdulillah, di waktu sekarang ini para jemaah saya khususnya tenang aja, semuanya pun tak ada masalah. Hotel semua okey, makan semua okey ya. Itu yang hari ini menjadi satu kerisauan kepada banyak travel agency khususnya di Malaysia sana. Kan pening nak memilih yang mana travel agency yang bagus supaya tak ada masalah. Tuan-tuan kena ingat bahawa semua travel agency nakkan yang terbaik untuk para jemaah. Mana ada nak yang ada masalah. Ya, tetapi kadang-kadang masalah itu muncul kan, kemudian bila dibatalkan bilik, tiket tak ada, macam-macam hal. Jadi oleh demikian kita buat yang terbaik insyaAllah ya. Masya Allah, jualan-jualan malam Isra Mi'raj ni jualan-jualan langsung, jualan direct selling ni ya. Oh, subhanallah, jualan langsung sedang berlangsung. Segala jubah, segala tasbih, segala apa, macam-macam ada. Kira jualan tanpa permit ni kan, datang polis lagi sahab hilang kan. Mak saya pun sebilik semalam beli, nak beli jubah macam ni, murah, memang murah. Tengah pegang ada 3 helai baju nak bayar ni, datang polis lebuh orang tu yang jual pun, cabut lari. Penyudahnya jubah ni macam mana nusat kan, nak cari balik orangnya tak sampai mana-mana. Ya, jadi halal lah kan, nak cari balik bayar tak boleh, jadi halal lah. Itulah, saya kata kalau jumpa bayarlah balik kan. Kalau jumpa kan, kita ada banyak masa lagi kat sini. Anda kata tak jumpa, sedekah je lah kat masjid ke kat mana ke, niatkan pahala pada orang ni, habis cerita ya. Macam ini punya ramai, mana nak cari penjual-penjual apa semua. Wah, apa tu, penjual-jual tasbih kan, kan ya, direct selling ni kan. Yeah, tasbih tu apa, jam tangan, hoi mak, beli semua dekat Kakiah ni, jual aje kat sini. Ya, jadi tuan-tuan jom umrah sama saya, saya ajak pergi ke Kakiah kan, ajak tuan-tuan pergi ke Kakiah, habis kita beli sendiri barang-barang apa nak beli kan. Lagi murah, beli borong. Jadi di malam Isra Mi'raj ini, apa amalan yang boleh kita lakukan? Kita boleh banyakkan selawat kepada Nabi ya. Kita boleh membaca Al-Quran, bangun tahajud jangan lupa ya. Berdoa pada Allah Taala agar Allah Taala menggunakan kita syafaat Nabi, dapat bertemu dengan Allah. Itulah kenikmatan yang paling tinggi dalam syurga, ialah dapat melihat wajah Allah. Kita nak tengok Allah. Allah ni macam mana tuan-tuan? Kan? Kita duduk sembah dia ni. Di dunia hari ni tak nampak Allah. Kan? Sebab di dunia, alam dunia.
nak nampak Allah kena mati dan kena masuk syurga, ya, baru boleh nampak Allah. Ha, jadi jangan takut mati. Kalau tak mati nak jumpa Allah macam mana? Kan? Sebab mustahil di dalam dunia ni boleh nampak Tuhan, tak boleh. Sedangkan Nabi sendiri pun tak tengok wajah Allah di ketika mana hidup. Nabi Musa sendiri pun nak tengok wajah Allah tak boleh. Alam dunia ni meletup tuan-tuan, gunung tu apa? Bukit sebelah Bukit Cusina meletup. Hanya kerana nur Allah. So, kita akan melihat Allah besok di hari akhirat di dalam syurganya, kan? Ha, tengok wajah Allah. Jadi sempena Isra Mikraj ni, kita perbanyakkanlah baca Quran dan doa, tahajud malam apa semua, serta perbanyakkanlah sedekah, kan, infak sedekah untuk edisi Isra Mikraj, kan? Ha, itu infak sedekah edisi Isra dan Mikraj, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima infak dan juga sedekah kita sempena Isra Mikraj yang mulia ini, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memudahkan segala urusan kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan juga solehah, beriman kepadanya, ya. Tuan, inilah dia situasi semasa di hari Jumaat 17 Februari, kan. Kelihatan manusia begitu ramai sekali membanjiri Kota Mekah Al-Mukarramah untuk beribadah, untuk menyatakan pengabdian kepadanya. So kita mendoakan tuan-tuan yang menyaksikan video saya ni, semua follower-follower, subscribers IC Share, dan juga semua para penonton, kita doakan agar Allah Ta'ala jemput tuan-tuan untuk ke tanah suci ni, insyaAllah, ya. Tak sekarang pun, pada masa depan, namun doa supaya dicukupkan rezeki untuk Allah Ta'ala menjemput kita ke tanah suci, insyaAllah, ya. Okey tuan-tuan, jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih tuan-tuan kerana menonton. Salam Isra Mikraj daripada Makkah Al-Mukarramah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.